Assalamualaikum, selamat pagi Bolo. Kali ini kita ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, untuk pagi ini kita mau sepil-sepil ada Brewok Audio yang loading di sini loh. Rame juga ini, banyak yang olahraga. Di Stadion Kanjuruhan masih proses pembangunan. Nah, itu Brewok ada di sebelah kanan. Brewok sama New ABD sudah ready di sini. Tinggal nunggu Blizzard sama KF. Wah, langsung buat foto-foto kalau. Nah, ini Brewok ready sama New ABD. Brewok sudah selesai loading 12 subwoofer pakai box top brute terbarunya sama New ABD, juga pakai planar yang terinspirasi dari Brewok. Ini planar terbaru ya, top brute yang angin-anginnya gede itu. Kali ini 12 subwoofer, wah, ini nganyari lho, perdana ada di Malang dan nanti pawai melewatin jalan raya Kepanjen. Linernya seperti biasa ya, pakai Cides Bedes sama Cides Betavo. Betavonya 6, untuk Cides Bedesnya bawa 12 full lighting. Acaranya nanti malam pengajian loh. Pengajian di depan Kankap untuk acara Yatul Janah ya. BIM-nya 1234567 8, serta strobo LED-nya ada 4 di sini. Ini tim 2 pakai truk biru. Tim 2. Oh ya, operator lighting-nya Diki ya ini. Pakai truk biru. Sementara New ABD juga sudah ready pakai planar 8 subwoofer. Linernya pakai Wisdom. Nih, linernya Wisdom RX210 Neo. Planarnya bawa yang 21 in loh. Nah, ya. Ini planar 21 in. Wisdomnya bawa 12. Dan truknya juga sama-sama biru putih. Tim Sotok truknya glowing-glowing sekarang. Ini nanti kedatangan juga BST Factory warna putih, pastinya makin nyeni juga. Terus truknya KF. Untuk soundnya sendiri ada 4 sound ya. Kalau Blizzard kayaknya pasang 8 subwoofer. Katanya Mas David pakai full fighter kalau Blizzard. Sementara KF masih belum tahu, mungkin bawa yang Ulawling itu ya, TTS 21 nya. Nah, ini keadaannya di Stadion Kanjuruhan pagi ini rame banget. Ada event kayaknya di sebelah sana lur. Sebelah sana kayaknya ada event. Terus ini proses pembangunan Stadion Kanjuruhan juga masih berlangsung. New ABD. Nah, ini Brewok perdana planar top brute ini. Brewok perdana planar top brute.
12 subwoofer. Mungkin operatornya di sini temennya Mas Mehmet itu ya. Kalau Mehmet sendiri ada di di Ngababucon. Nah, karena kali ini brewok keluar 2 set. Yang di Ngababucon bawa turbo, sementara di sini planar. Keren juga kalau sudah terpasang grillnya ya. Nah, ini juga logo terbaru brewok. Warnanya kalau kemarin-kemarin kan warnanya full hijau toska, hijau ini ya. Apa namanya? Kayak hijau stabilo ya. Kalau sekarang warnanya ada 3 variasi, putih, hijau sama kuning. Ini logo terbarunya. Speakernya saya nggak tahu nih pakai yang apa. Mungkin teman-teman sudah tahu di channelnya kru yang ada di Ruko. Kalau speaker saya belum tahu pakai yang speaker yang mana ini ya. Mungkin Betavo, mungkin yang 21 triple magnet. Oke, saya juga masih penasaran gimana suaranya kalau 12 subwoofer pakai genset. Kalau kemarin waktu cek sound di Ruko itu masih pakai listriknya Ruko. Dan juga kemarin waktu cek sound saya kesana masih cuman 4 subwoofer. Mending banyak orang yang foto-foto juga loh. Ya, setelah ini kita meluncur ke Ngababucon dan ini masih tinggal 2 sound lagi pula. Untuk acara pawainya sih kemungkinan jam 1 siang ya. Kalau enggak jam 1 siang ya sore hari. Pasti rame nih nanti warga kabupaten, warga Kepanjen khususnya akan dihebohkan sama New ABD dan Prewok Audio. Nyenipol. Oke, Bolo. Setelah ini kita meluncur ke Ngabab. Kita lihat persiapan yang ada di sana. Lalu nanti kita sepil juga acara untuk yang di sini. Ini Blizzard menunggu yang habis karnaval di Kasin ya. Kemudian Blizzard juga keluar 2 set, yang satunya ke Ngababucon dan yang satunya di sini. Oh, mantep iki lur. Silakan merapat lur nanti lur. Pawai keliling kota Panjen, Malang. Untuk acaranya berlokasi di kantor bupati. Di kantor bupati acaranya nanti. Startnya dari Stadion Kanjuruhan, melewatin jalan raya sampai ke kantor bupati. Oke, sekian dulu infonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang foto-foto lho, penasaran sama Prewok Audio. Wah, ini Tobrut. Mas Tobrut. Foto, Mbak. YouTube, Mbak. Ali ID. Oke. Lagi olahraga. Ali ID. Oke, sih. Terima kasih. Langsung gaspol. Nantikan lur, pawainya pasti menarik ini.